Satu lagi fighter Indonesia, Ronald Siahaan, resmi telah mendapat lawan pada pertandingan Cage Warriors 171 yang akan dilaksanakan di Skotlandia. Igor Wojtas merupakan petarung dari negara Polandia yang akan menjadi lawan Ronald Siahaan. Pertarungan ini sendiri merupakan pertarungan perdana bagi Igor di Cage Warriors. Igor Wojtas termasuk fighter yang sudah cukup banyak melakoni pertarungan di berbagai arena. Rekor pertarungannya sendiri mencatatkan 10 kali kemenangan dan 9 kali kalah. Rekor yang tidak terlalu baik menurut saya melihat kekalahan yang diderita Igor Wojtas. Igor merupakan praktisi bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi di dalam pertarungan, keahlian ground fighting Igor Wojtas tidak terlalu baik. 10 kemenangan Igor didominasi perhitungan angka dan teknik striking. Dan pada beberapa video pertandingannya, Igor sepertinya lebih senang bermain adu pukul. Ya, mungkin hampir sama dengan karakter Ronald Siahaan yang suka dengan permainan atas. Rekor Ronald Siahaan tercoreng setelah dikalahkan Reto Siruya pada perhelatan Road to UFC kala itu. Catatan rekor Ronald Siahaan saat ini 8 kali menang dan 1 kali kalah. Pada pertarungan terakhirnya Cage Warriors 165, Ronald Siahaan berhasil mengalahkan Andre Johnson. Menurut saya, pertarungan tersebut belum ujian bagi Ronald Siahaan karena Andre Johnson belum layak untuk disandingkan untuk Ronald Siahaan. Terbukti Andre Johnson ketika itu jadi bulan-bulanan Ronald Siahaan. Dan untuk kali ini Ronald Siahaan harus lebih hati-hati untuk berhadapan dengan Igor Wojtas. Yang harus digarisbawahi bahwasanya Igor seorang Brazilian Jiu-Jitsu yang jago adu teknik striking. Dan perlu kita ketahui, Igor Wojtas sudah pernah mengalahkan Yeyen Poslewait. Yeyen Poslewait ini akan menjadi lawan keras Efraim Ginting seperti yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.